siapa penikmat menu bebek? Bebek cemeng dan bebek kecombrang adalah varian menu bebek yang wajib Anda pecinta menu bebek nikmati. Bebek cemeng dan bebek kecombrang ini adalah sebagian menu primadona di Resto Bebek Bento. Resto Bebek Bento adalah salah satu tempat kuliner yang sudah sangat berpengalaman dalam menyajikan menu-menu bebek. Berawal dari tahun 2008, Resto Bebek Bento sudah mendapatkan respon yang sangat baik dari seluruh lapisan masyarakat, khususnya pecinta menu bebek. Dengan umurnya kurang lebih 10 tahun ini, Resto Bebek Bento sudah memiliki cabang yang tersebar di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jati Asih, Kota Bekasi, Bogor, Bintaro. Dan kali ini kabar bahagia datang bagi masyarakat Serpong, Tangerang, di mana Resto Bebek Bento hadir untuk memuaskan selera kuliner menu bebek Anda. Tepat beralamat di Jalan Raya Puspitek, Ruko Orlin Arcade nomor 8, Serpong, Tangerang. Kebetulan rumah saya di Bekasi, terus di sana juga kan ada cabang Bebek Bento yang di Jati Asih, terus deket juga dari rumah saya, terus kenapa nggak saya coba? Terus kebetulan di sini buka cabang baru gitu loh, namanya saya kan seneng ya nyoba-nyoba kuliner gitu kan, dan di sini katanya menunya juga sedikit beda, katanya gabungan sama si Hook Family Resto, jadi ya penasaran sih pengen kesini. Kalau saya, rumah saya di Jakarta Selatan, tapi saya suka main, banyak teman di daerah lain, termasuk di Bekasi. Nah, dari teman di Bekasi itu pernah diajak ke Bebek Bento yang di Bekasi, gitu, kebetulan pas saya lagi main di sana. Nah, karena teman saya tahu saya penyuka pedas dan penyuka bebek juga, terus waktu di sini diinfo bahwa di sini ada Bebek Bento akan dibuka cabang baru di Serpong, saya diajak juga ke sini gitu. Jadi ya kebetulan memang saya lagi ke daerah Tangerang, saya mampir deh ke sini. Teman saya sih kebetulan tinggal di sini, terus kemarin lagi ketemu teman, kebetulan lagi makan siang, ya udah diajakin ke sini gitu. Restoran Bebek Bento, restoran yang mengangkat menu bebek tradisional, kegemaran dari tamu-tamu kami dalam settingan restoran keluarga. Resto Bebek Bento tidak hanya menyajikan menu bebek cemeng dan bebek kecombrang. Mulai dari bebek goreng, bebek cabai hijau, dan masih banyak menu olahan bebek, dan pastinya tersedianya menu lain selain bebek. Sehingga bagi Anda dan keluarga tidak perlu khawatir untuk menyambangi Resto Bebek Bento. Karena mulai dari menu anak kecil hingga dewasa, dan orang tua pun tempat ini sudah menyediakannya. Menu-menu Bebek Bento ada bebek goreng yang original, dari resep aslinya awalnya, kemudian dikembangkan ada bebek dengan bumbu kecombrang, kemudian juga berkembang ada menu-menu gurame yang sangat disukai oleh pelanggan. Menu gurame hantu petir, gurame asam manis, gurame kremes. Iya, yang pasti aku tahu restoran Bebek Bento ini dari teman blogger juga. Dan katanya seru banget karena aksesnya dari restoran ini itu dekat dengan akses tol yang akan datang. Dan juga pastinya Serpong ini kan adalah satu kota yang apa ya, kalau sekarang ini kan banyak orang larinya ke arah sini karena cuacanya juga masih bagus. Itu berarti kalau teman-teman datang ke restoran ini punya suasana yang asik. Tadi aku pesannya itu ada bebek kecombrang, karena kan aku orang Riau ya. Karena di Riau kan kecombrang itu kita biasa makan, jadi pengen nyobain yang bebek yang rasanya beda gitu. Terus tadi juga nyobain bebek, apa namanya ya, cabai hijau. Terus ada cemeng, cemeng itu pedes banget. Gelap. Terus ada apa tadi ya? Pokoknya senangnya tuh kecombrangnya tuh berasa beda gitu. Jadi kayak terasa banget. Berasa.
Iya tadi cobain juga yang namanya bebek bumbu kecombrang. Dan kecombrang itu kan salah satu bumbu yang otentik banget ada di kita. Jadi sebetulnya sih di bebek bentu ini kalau ngomongin masalah kecombrang bukan yang pertama. Tapi mungkin karena variannya ada lebih banyak dan juga campuran bumbunya itu lebih pekat, jadi lebih terasa banget gitu. Dan gak amis, kemudian juga digorengnya itu crispy banget ya, crispy banget gitu loh. Saya tahu bebek bentu ini dari teman sih sebenarnya yang ada di Cempaka Putih, tapi saya belum pernah coba. Lalu saat ada saya lagi ke BSD, kebetulan dekat sini, saya cobain ke bebek bentu yang ada di sini. Dan tadi sih saya cobain menu yang bebek kecombrang. Dan itu sih rekomendasi banget sih. Makanya tadi saya cobain, memang rasanya enak banget. Dan saya sih baru rasain kalau bebek kecombrang, bebek pakai kecombrang itu ternyata unik rasanya. Dan porsinya juga memuaskan sih, soalnya separuh dari bebeknya itu buat saya ukurannya besar dan cocok lah buat makan siang gitu. Dan yang paling saya suka juga itu daging bebeknya empuk dan nggak ada bau amisnya. Bebek cemeng dan bebek kecombrang adalah salah satu primadona menu yang dimiliki oleh bebek bento. Khususnya bagi Anda yang senang akan pedas, bebek cemeng adalah menu bebek yang tepat untuk para pecinta kuliner sekalian. Bebek cemeng memiliki cita rasa pedas, yang dimana pedasnya dihasilkan oleh rempah-rempah bumbu yang memiliki kualitas premium. Begitu pula dengan cita rasa yang dihasilkan oleh bebek kecombrang, yang memiliki cita rasa menggoyang lidah Anda dengan sensasinya yang lezat dan nikmat. Sehingga cita rasa pada bebek cemeng dan bebek kecombrang memiliki rasa bumbu yang sangat terasa, serta kepedasan yang membuat Anda dan pecinta kuliner semakin nikmat dalam menyantapnya. Menu lainnya pun memiliki cita rasa tinggi yang kaya akan bumbu dan rempah-rempahnya. Ini saya bebek kecombrang. Terus rasanya sih saya suka ya, soalnya dia gak amis, terus gak alot juga, garing juga gitu. Jadi saya suka bumbunya tuh sampai meresep gitu ke dagingnya. Enak banget. Menu best sellernya masih yang original, sangat disukai oleh pelanggan. Ditambah dengan akhir-akhir ini setelah kami sediakan menu bebek dengan bumbu kecombrang itu juga best seller ya. Dan juga gurame merupakan best seller. Ada juga nasi goreng bebek yang khusus unik hanya ada di bebek bentu. Ya, menu best seller bebek bentu yaitu bebek goreng original. Itu istimewanya adalah proses memasaknya, merebusnya lama sehingga empuk dan juga bumbunya meresap. Ada berpuluh-puluh rempah yang ada di sana untuk menjadi kaldunya pada saat masak. Dan juga untuk bumbunya juga ada bumbu yang dari rempah-rempah yang campuran. Ya, dari banyak rempah-rempah dan juga ada sambelnya yang pedas dipisah. Ada satu lagi menu bebek cemeng ya. Cemeng kalau berasal dari kata-kata warnanya hitam. Itu juga favorit dan bagi yang suka dengan bebek yang bumbunya langsung pedas dan dicampur langsung di bebeknya. Ya. Falo só, digo céu, mas você vem.
pengalaman yang sudah membuka lebar sayapnya dari Jakarta, Bekasi, Bogor, hingga Tangerang ini, tentunya tak perlu diragukan lagi untuk masalah bahannya. Bebek Bentu sangat mengutamakan jenis bebek yang digunakan. Selain daging bebeknya yang fresh, pengolahannya pun sangat terbilang teliti. Tak main-main, Bebek Bentu dapat menghasilkan daging bebek yang empuk dengan bumbu rempahnya yang meresap, serta menimbulkan aroma yang penuh selera. Ya, jadi bahannya resep khusus ya dari dulu sama. Kemudian cara masaknya juga khusus. Bebeknya bervariasi, Pak. Ada bebek yang biasanya yang besar itu dari bebek yang apkir. Kemudian ada juga bebek muda. Kita sesuaikan cara masaknya sesuai jenis bebeknya untuk mempertahankan rasa ya. Ya. Tadi pesennya sih bebek cemong, terus gurame hantu petir, terus sama dessertnya saya coba yang mariam. Minumnya saya pesen tadi jus mangga sama jus alpukat. Agak banyak karena saya lagi hamil. Dan itu menurut rekomendasi saya semua sih. Maksudnya saya suka semua itu. Dan saya bilang sih kalau bebek Bentu itu beda. Saya penyuka bebek banget sih sebenarnya. Beda dari yang lain itu karena dia itu selain saya suka banget pedas, di bebek Bentu emang pas banget sama lidah saya, pedas. Terus menu-menunya rasanya unik. Yang namanya hantu petir itu bayangan saya tuh kan pedes-pedes biasa, nyata enggak, dia tuh kayak ada saus yang bikin apa ya, lidah itu kayaknya pengen nagih gitu loh, pedes tapi enak gitu loh. Terus kalau kayak bebek cemeng itu bebeknya itu dibalut sama sambel, cuma dia itu enggak pedes-pedes biasa, tapi dia kayak ada kayak bumbu rahasia, saya enggak tahu bumbunya juga apa. Itu aja sih. Kalau saya tadi langsung tertarik sama bebek ini ya, bumbu kecombrang. Itu buat saya memang suka semua menu yang bumbunya tuh ciri khas Indonesia banget gitu. Kalau kecombrang itu kan Indonesia banget kan. Biasa saya makannya tuh digabung sama ayam biasanya. Nah kalau yang menunya bebek itu baru sekarang nih di sini. Makanya tadi langsung penasaran banget dan saya langsung pesan. Dan terus rasanya ternyata, aduh, recommended banget. Kalau misalnya boleh nambah kali. itu enak banget. Rasa kecombrangnya tuh khas banget. Terus bebeknya tuh juga empuk, terus nggak amis gitu. Terus yang keduanya saya pesan lagi, karena saya penyuka pedas, saya pesan lagi ayam geprek original. Itu yang cabenya di atasnya tuh wah, menggoda banget gitu loh. Dan ternyata pas dicobain, bumbunya tuh, ini tepungnya tuh renyah banget. Asli renyah banget. Beda deh dari ayam geprek yang pernah saya coba. Terus di atasnya itu kan dikasih cabai-cabai rawit merah gitu ya. Itu cabainya nggak bersisa dong saya makan gitu. Terus untuk minumnya saya tadi pesan jus kedondong. Jus kedondong itu saya suka banget karena sebenarnya rasa dia tuh unik banget kalau dibikin jus gitu. Ada rasa asam, manis, campur-campur deh. Nah pas di sini ada menu jus kedondong, langsung deh saya pesan juga tuh jus kedondong. Kan cocok banget ya buat siang-siang panas begini. Dan memang itu perpaduan menu yang recommended banget. Dan saya nggak salah pesan itu tadi ada. Terus tambahannya lagi, pernah nyobain ini juga nih sama tadi ya, yang ini gurame hantu petir itu ya. Karena kan tampilannya hitam tuh. Jadi saya pikir itu kayak gurame bakar gitu ya. Kirain gurame bakar yang dibalut sama kecap kayak gitu kan. Ternyata pas dicoba ya pedes juga sama. pedes banget. Tapi worth it banget dan itu pedes lagi terus udah gitu dagingnya tuh empuk banget ya. Dagingnya kering tapi empuk. Bayangin deh, kering tapi empuk gitu. Jadi buat saya kesini recommended banget. Bebek Bentu yang berada di kawasan Tangerang ini memiliki fasilitas sama seperti cabangnya yang lain. Bebek Bentu BSD memiliki fasilitas 2 lantai. Tempat ini dapat dijadikan sebagai tempat untuk mengadakan beragam acara, mulai dari ulang tahun, acara keluarga, hingga meeting point. Bebek Bentu yang berlokasi di Jalan Raya Puspitek, Serpong, Tangerang ini adalah pilihan tempat yang sangat tepat. Ya, tempatnya dibikin supaya nyaman bagi keluarga untuk melakukan pertemuan ya.
omong-omong sekeluarga sambil makan enak makanan Indonesia. Dan juga ada fasilitasnya yang untuk keperluan keluarga ya. Jadi kalau jam sholat, tamu bisa langsung sholat di musola kami. Dari semua restoran bebek yang pernah saya datangi, menurut saya sih ini cukup nyaman, nyaman banget malahan, karena selain ada AC, karena kan jarang banget ya restoran bebek yang ada AC-nya, banyak kan kipas doang. Terus ini nyamannya juga, tempat duduknya juga enak, nyaman, ada ya meja, kursi, nggak lesehan gitu. Terus juga cukup nyaman, ada kipas juga, ada semua fasilitas juga ada, misalnya kayak musola. Terus juga ada apa ya, toilet, semua lengkap lah. Maksudnya untuk family memang ya, memang ini diperuntukkan untuk family ya, jadi kayaknya nyaman banget sih. Buat saya tempat di sini tuh bagus banget buat ngumpul sama teman-teman ataupun sambil makan siang, ngobrolin kerjaan atau ngerjain tugas, itu bagus, adem, dan tempatnya bisa juga sih buat foto-foto. Jadi asik banget deh di sini. Pesanan ataupun delivery order adalah salah satu fasilitas juga yang dimiliki oleh tempat ini. Bagi Anda yang ingin mengadakan beragam acara dan membutuhkan menu bebek yang nikmat dan lezat, Bebek Bento adalah pilihan yang sangat tepat bagi kesempurnaan acara Anda. Jadi, tunggu apa lagi untuk segera menyambangi dan memesan langsung menu Bebek Bento. Tentunya bebek cemeng adalah menu yang sangat recommended bagi Anda pecinta menu bebek dengan cita rasa menggoyang lidah dan ekstra pedas. Ya, di Bebek Bento juga ada fasilitas untuk delivery order dan sudah juga punya pelanggan-pelanggan delivery order dalam jumlah besar untuk makan siang, terutama untuk rapat-rapat ya. Dan juga bagi yang pesan untuk dibawa pulang dalam jumlah yang sedikit juga biasanya bisa. Tempat saya sih so far so good sih, enak sih, ada wifi-nya juga, terus udaranya juga enak gitu, jadi enak sih, apalagi ada non-smoking area juga kan. Akses untuk sampai ke Bebek Bento 14 Serpong ini memang enak. Khawatir untuk masalah harganya. Harga yang ditawarkan oleh Resto Bebek Bento dengan cabang-cabangnya yang lain terlihat mulai dari kaula muda, remaja, bahkan orang tua pun banyak menjadikan Resto Bebek Bento adalah tempat yang tepat bagi mereka. Tentunya dengan harga yang terjangkau, Anda mendapatkan menu bebek super nikmat dan lezat. Harga kita jaga supaya tetap terjangkau, Pak, karena kalau sekeluarga datang itu kan juga supaya budgetnya bisa masuk mereka. Mengenai jam buka bervariasi, ada yang tempatnya yang buka dari jam 8, ada juga yang buka jam 10, tutupnya ada yang jam 8 malam, ada yang jam 9, dan ada yang jam setengah 10. Oh, worth it banget.
Malah itu saya pikir tadi waktu buka harganya, ini gak salah ya harganya segini. Maksudnya murah gitu. Kalau untuk ukuran saya yang di, memang biasa tinggal di Jakarta, dan ukuran bebek yang segede gitu, itu murah banget, murah banget. Dan bikin kenyang. Udah gitu yang worth it-nya itu ya itu kayak tempat ya. Saya senang banget itu di lantai 2, pernak-pernik hiasannya ya. Instagramable banget kalau kata anak zaman now. Jadi banyak foto-foto, kita bisa foto-foto bebas, bukan cuma makan doang. Terus parkiran juga di situ luas banget. Ya di sini sih worth it ya buat didatengin, karena kalau untuk parkir bawa mobil gitu nggak usah susah-susah parkir gitu. Terus yang pasti juga nggak terlalu dekat sama jalan raya. Kalau misalnya bawa anak kan ya, begitu buka pintu biasanya dia langsung kabur gitu. Kalau jalan raya ramai kan was-was juga gitu. Ternyata di sini jalanannya enak gitu. Anak-anak bisa koprol juga di situ ya sebelum naik mobil misalnya gitu. Untuk saya sih untuk makanan ini terjangkau sih. Untuk harga terjangkau ya, dengan ukuran bebek yang segitu, terus dengan makanan yang enak, minumannya yang segar-segar, unik, itu worth it lah. Nah, buat teman-teman yang pecinta kuliner, jadi harus cobain nih ke Bebek Bento. Jadi itu bukan aja makanannya enak, tempatnya juga bagus dan enak sih buat ngumpul-ngumpul, dan harganya yang penting terjangkau. Jadi wajib deh cobain kesini, jangan sampai nggak coba kalau kamu pecinta kuliner. Dah. Bebek Bento yang berada di cabang kawasan Serpong, Tangerang ini memang terbilang muda. Tetapi masalah responnya tak perlu diragukan lagi. Dengan hadirnya Bebek Bento di kawasan ini, menjadikan kabar baik bagi warga Tangerang dan sekitarnya. Resto Bebek Bento beralamat tepat di Jalan Raya Puspitek, Ruko Orlin Arcade, nomor 8 Serpong, Tangerang. Ya, buat saya sih yang memang penyuka bebek dan penyuka pedas dan terus penyuka tempat makan yang enak, nyaman, saya worth it banget untuk datang ke Bebek Bento. Dan next saya akan datang lagi ke sini bawa keluarga. Di sini bisa, bukan cuma bisa makan sih, kita bisa istirahat juga. Lantai 2 tuh di lantai 2 tuh enak banget tempatnya. Banyak banyak pernak-pernik gitu yang instagramable banget. Dan terus untuk harga enggak usah khawatir nguras kantong ya buat emak-emak ya. Biasanya kan suka mikir, aduh mau makan di luar gitu mahal harganya. Ntar jatah belanja jadi berkurang. Oh enggak, di sini murah banget. Tadi saya sempat kaget sih pas lihat harga menunya. Ya ampun, ternyata murah banget. Pas datang menu-menunya ternyata gila, ini porsinya tuh porsi lumayan banget buat ukuran saya yang perutnya imut begini ya. Jadi tapi imut begini juga nambah-nambah terus tadi. Gitu, jadi worth it banget buat didatengin. Buat teman-teman, keluarga yang ada ditinggal di daerah Serpong, mampir bisa di Bebek Bento karena favorit banget ya ini. Pokoknya recommended banget untuk bebeknya. Apalagi bebek kecombrangnya. Buat teman-teman yang pecinta bebek yang dengan bumbu yang macam-macam itu, kesempatan buat ngerasain rempah-rempah yang unik, otentik, yang kalian harus nyobain di sini, di Bebek Bento, Serpong. Nah, buat teman-teman yang pecinta kuliner, jadi harus cobain nih ke Bebek Bento. Jadi itu bukan aja makanannya enak, tempatnya juga bagus dan enak sih buat ngumpul-ngumpul, dan harganya yang penting terjangkau. Jadi wajib deh cobain kesini, jangan sampai nggak coba kalau kamu pecinta kuliner. Dah. Ya, bagi para pelanggan kami dan juga yang baru ingin mencoba, Bebek Bento ada di 5 tempat, di Cempaka Putih, di Jati Asih, Bekasi, di Jalan Dadali Bogor, di Bintaro, dan yang terbaru ini ada di Serpong Jaya, di Tangsel. Bagi yang ingin mengunjungi, silakan lihat di Instagram kami, Bebek Bento 14, dan juga bisa di googling di internet, tersedia informasi yang cukup lengkap di internet mengenai Bebek Bento. Semua memang menjadi pilihan Anda dan pecinta kuliner. Tetapi tidak salah jika Bebek Bento dapat masuk ke dalam buku catatan kuliner Anda selanjutnya. Terlebih bagi Anda pecinta menu bebek dan menu pedas. Menu bebek cemeng khas Bebek Bento adalah pilihan yang sangat recommended.